Salam Adil Adha kita ucapkan kepada seluruh umat Islam. Alhamdulillah kemuliaan, pengorbanan dan juga kemakmuran yang kita sambut pada pagi ini. Tapi kita tak berdua sahaja. Kita ingin bersama dengan mereka yang berada di luar juga yang kita bawakan melalui panggilan video. Kan inilah Raya Norma Baharu ya. Betul, setuju. Ini maksudnya kita dah sinonim dengan perayaan sebegini. Tapi kita nak bawakan dari sudut korban kasih dan juga kemanusiaan. Apatah lagi kita sedang berjuang di era pandemik COVID-19. Kita nak bersama dengan empat individu ini. Pertama, kita perkenalkan pasangan suami isteri bersama kita adalah Dr. Nur Haliza Zainul Abidin, pakar perubatan anestologi dan rawatan kritikal Hospital Sungai Buloh bersama suaminya Zainal Abidin Zainal Awaludin. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, kita juga ada Encik Ahmad Faiz Harun, suami kepada Dr. Marzilawati Abdul Rahman, yang kini Dr. Marzilawati berada di MAIPS, tapi suaminya bersama dengan kita lah, dapatlah kita tanya-tanya sikit ya. Encik Faiz, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia Encik Faiz dan juga dan di bawah tu adalah Encik Nur Kamarul Azam Mat Nasir, pemandu kenderaan Jabatan Perubatan Kecemasan PPUM. Assalamualaikum. Salam adi-adaha Encik Azam. Kalau saya alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, baik. Itu dia tetamu-tetamu kami. Ramai ya. Empat orang sekali kita bawakan. Okey, kita mulakan dengan doktor dan suami dulu. Ialah Hari Raya Adil Adha yang kali ini. Macam mana? Sebelum tu kita nak tanya doktor bertugas ke ataupun bagaimana sekarang ini? Hari ini alhamdulillah saya tak bertugas. Rakan-rakan yang non muslim bantu kami bekerja di hospital lah. So alhamdulillah tak perlu bertugas hari ini. Okey, kalau raya tahun lalu untuk raya haji? Yang seronoknya di Sungai Buloh sebab kami mempunyai doktor-doktor dan petugas dari pelbagai background, tapi kita akan ambil telah siapa yang dapat beraya. Jadi kalau musim perayaan lain seperti Raya Cina ke, kita cover rakan-rakan yang celebrate Raya Cina lah. So ada rotation kat situ. Tapi untuk staff nurse atau MA, mungkin ada yang Muslim yang tengah bertugas lah. So ikut ada rotation dia. So ada time you boleh raya, ada time kena bertugas. Faham. Betul lah. Doktor ni cara bercakap kami pun ibarat macam seorang doktor sedang memberikan preskripsi kepada pesakitnya. Cik Zainal, kita ingin bertanyakan berkenaan dengan rutin dan juga pengorbanan sebagai ahli keluarga kepada petugas barisan hadapan ini, sebagai seorang suami kepada seorang doktor yang berjuang pada ketika ini. Bagaimana sebenarnya melihat kepada sinonimnya perjuangan ahli keluarga untuk menyokong petugas barisan hadapan ini, Cik Zainal? Apa yang saya tengok, mereka ni orang kata superhuman lah, sebab diorang boleh bertoleransi and diorang banyak membantu masyarakat-masyarakat. Diorang ni actually berkhidmat untuk masyarakat. So bagi saya, kalau saya di tempat beliau pun, mereka-mereka frontliner ni, saya pun tak tentu lagi saya boleh buat apa yang mereka buat. Okey, kita juga ada Encik Faiz yang sekarang ini isterinya, isteri tercinta Dr. Marzilawati kini berada di MAIPS ya, Encik Faiz. Kira sememangnya bekerja pada Hari Raya Adi-Adha. Sebenarnya wife saya dia bekerja dua tugas. Dia sebagai badan pengarah klinikal di MAIPS. Dan juga dia sebagai consultant physician di sana lah. So sebabkan saya dipahamkan dia menjadi the only consultant physician di sana. Di sana jadi dia perlu membantu pada tim beliau, tapi pada physician. Kalau nak diikutkan, berapa lama dah tak cuti ni isterinya? Apa dia? Kalau nak diikutkan, berapa lama dah doktor tak bercuti? Kalau ini ikutkan daripada day one PKRC MAIPS ditubuhkan, wife saya tak pernah cuti sehari pun. Bagaimana sebenarnya berdepan dengan situasi ini, Encik Faiz? Saya sebenarnya ini bukan pengalaman pertama saya untuk wabak COVID-19 ni yang pada saya unprecedented. Tapi saya pernah mengalami dulu pertama kali masa SARS. Dalam 15-14 tahun yang dahulu, tapi tidak seburuk ini. Tapi paling kurang pengalaman waktu SARS, wabak SARS dulu, ada sedikit sebanyak mempersiapkan diri saya lah untuk menghadapi keadaan macam inilah. Sebab kita katakan walaupun keadaan begini, Encik Faiz sendiri perlu berkorban juga untuk
memastikan keadaan keluarga, memastikan yang masih lagi berjalan. Apakah yang dilakukan untuk mengadaptasi dengan situasi ini? Terutama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada majikan saya iaitu Endra Kimia Sembilan Berhad kerana mereka sangat memahami tentang kaki tangan mereka, terutama kepada kaki tangan yang mempunyai pasangan yang bekerja pada kehidupan lainnya. Jadi saya sepanjang MCO, EMCO semua memang saya bekerja di rumah dan majikan sangat memberi sokongan. Jadi untuk kerja-kerja harian semua, saya alhamdulillah dengan anak-anak remaja, ada dua orang lelaki saya, kami bekerja samalah. Sebab tiada satu lagi yang membantu kami di rumah. Isteri pun dia balik sekali-sekali saja sebab risau takut membawa virus balik kan. Betul. Okay. Anak saya, orang pun vaksin lagi, tapi saya dah vaksin. Tapi disebabkan kerisauan tu, jadi kami semua kena saling bantu-membantu lah. Ya. Dia keutamaan tersebut antara keluarga dan juga negara kan, dan tahap kesihatan ini. Kita nak beralih ke Cik Azam. Cik Azam, difahamkan pengalaman menjadi pemandu kenderaan di hospital ataupun di PPUM ini selama 18 tahun dan dah lama bertugas di sana. Cik Azam, mungkin boleh kongsikan sebab baru-baru ini tular satu gambar berkenaan dengan kenderaan-kenderaan membawa jenazah pesakit COVID-19 ini, dan Cik Azam juga mungkin antara individu yang kerap membawa pesakit-pesakit COVID-19, mungkin pesakit-pesakit yang lain juga. Bagaimana sebenarnya Cik Azam terhadap situasi ini jika nak dikaitkan dengan pengorbanan petugas bahasa hadapan ini? Seperti yang kita tahu kan, supaya macam saya dapat arahan, daripada bila gerakan untuk panggilan ambulans, apabila kita dapat arahan itu, kita akan siap sedia pakai PPE semua, and then standby untuk pergi seperti panggilan ambulans kemalangan ataupun mengambil pesakit untuk ditransfer kepada di MAEM ataupun di Sungai Buloh ataupun mengantar pesakit mengantar pasien balik ke rumah apabila keadaan pesakit tu dah kurang pada apa, COVID-nya dah berkurangan ya gitu. Ya. Cik Azam, saya tertarik sebab Cik Azam kata kena pakai PPE setiap kali dapat panggilan tersebut. Setiap panggilan yang berkenaan dengan ada simptom-simptom COVID, kita akan bersedia sedia untuk dengan pakai PPE. Okey, bagaimana mengikhlaskan diri Cik Azam untuk bertugas begitu dengan PPE-nya lagi dengan perlu menghantar, mengambil dan sebagainya Cik Azam? Memanglah dah sebab benda tu pun dah 2 tahun dan kita dah mengasa keadaan dia macam mana. Lepas tu dengan keadaan panasnya, dengan tak selesanya. Jadi itu terpaksa kita buat demi pekerjaan kita dan tanggungjawab kita pada masyarakat, pada pesakit-pesakit semua lah. Itulah jihad dan pengorbanan kan. Encik Azam, boleh tak dikatakan 18 tahun berkhidmat ni, ini yang keadaan paling luar biasa yang pernah dilalui oleh Cik Azam sendiri? Sebelum ni pernah juga merasa macam apa simptom H1N1, SARS, tapi yang COVID-19 ni memang rasa saya memang mencabar lah. Banyak tanggungjawab yang kita perlu ambil daripada segi kesihatan kita, daripada keselamatan kita pada anak-anak semua lah, dan keluarga semua dan rakan-rakan sekerja kita. Encik Azam, satu hari berapa trip yang di waktu kritikal sekarang ini yang dilakukan oleh Encik Azam sendiri? Satu hari itu ada kalau nak ikutkan untuk satu sheet tu berkurang ada 8 atau 9 pesakit yang hantar di Wak ataupun di MAEM ataupun di Singapura. Di luar waktu COVID? Di luar waktu COVID kebiasaannya? Di luar waktu COVID? Di luar waktu COVID ada dah dalam 10 panggilan macam itulah, satu hari macam itulah. Okey, baik. Satu hari bukan satu shift kan? Tak. Baik. Okey.
Cik Azam, terima kasih sebab sangat membuka mata kami dari sudut pengalaman ini. Doktor, saya nak bertanyakan berkaitan dengan pengorbanan doktor bersama dengan ahli keluarga sendiri. Sebab sekarang ialah di musim pandemik. Ini tahun kedua kita, banyak sekali perayaan telah pun kita korbankan. Doktor sendiri juga mungkin pengalaman pengorbanan ini bersama dengan keluarga, doktor, kalau boleh dikongsikan? So saya rasa COVID ni maksudnya dia bukan setakat waktu raya lah. Maksudnya dia macam satu perjalanan yang panjang daripada tahun lepas lagi. So macam bukan setakat frontliner dengan urusan menjaga pesakit. Pada masa yang sama kami kena adapt dengan ialah macam persekolahan semua PDPR. Jadi macam frontliner ni pun struggle dia tak boleh bersama anak-anak nak tengok kerja sekolah mereka, kan? So macam kami kadang-kadang ketinggalan juga untuk jadi seorang ibu, seorang ayah, sebab waktu yang kami gunakan tu banyak di di hospital lah, sebab kita tak boleh work from home, kan? So jadi aspek penjagaan anak-anak tu kadang-kadang terabai jugalah. Tapi macam, you know, like that's why kita punya pasangan kena main peranan lah. Mana yang kami tak boleh cover, tak boleh nak overlook kena ni lah. Lepas tu, tapi sekarang ni macam raya pun semua orang raya kat rumah, mungkin tak terasa lah. Tapi still raya dalam pandemik, siapa-siapa yang kena kerja tu, sayu dia tu lain lah, dengan tengok pesakit-pesakit yang tenat masa tengah perayaan ni, dia punya perasaan tu lain sikit lah. Sebab ialah kita simpati dengan diorang juga, kita pun ada pengorbanan keluarga sendiri juga. So dia punya konteks tu bukan setakat raya sajalah, dia sepanjang masa pun ada cabaran-cabaran tersendiri lah dalam pandemik. Dan Cik Zainal pastinya berada dalam fasa untuk sentiasa bersedia, ya, kerana Cik Zainal lah yang menjadi pengawal dan juga penjaga anak-anak dan PDPR dan sebagainya. Ada masalah dari segi untuk menyelesaikan, untuk memberi komitmen sepenuhnya? Mungkin ceritakan sedikit cabarannya di situ? Cabaran tu boleh dikatakan banyak juga. Tapi kita kena, orang kata, kita kena manage kita punya cabaran tu. So basically kalau in term of saya dengan isteri saya ni, isteri saya dia frontliner dan dia sentiasa sibuk. So kita ni first thing kita kena jaga kita punya frontliner dululah. So kalau orang kata kita jaga kita, saya jaga dia. So bila one by one saya kena tengok well-being of my anak-anak ni semua okay. So makan minum. So basically cabaran tu memang ada, tapi kalau nak diungkap tu susah sebab kita kata different boat lah, perjalanan ni berbeza. So bila nak kata cabaran nak ajar budak-budak online tu cabaran jugalah sebab kita tak pernah mengajar. So bila nak mengajar tu blur-blur jugalah sebab dia punya konsep pembelajaran jenis baru. Lepas tu bila time makan, every time kita nak tanya nak makan apa, selalu kita kat kerja kita makan anytime je kita nak makan. Ini kita kena tanya pula macam ada dua bos dekat rumah lah, nak makan apa. Itu term of family. Jadi bila isteri pula bila dia balik tu dalam kepenatan, so kita kena make sure dia okey lah. Betul. Kena kacau dia, bagi dia time, bagi dia. Usually dia orang ni balik penat lah usually. Selalunya lah. Sememangnya. Itulah cabaran-cabaran dia. Betul. Cik Faiz, mungkin yang terakhirnya soalan daripada saya untuk bersama dengan, sebab apabila ada seorang ahli keluarga sebagai seorang frontliners yang sangat sibuk berdepan dengan pelbagai ujian pada ketika ini, keutamaan itu untuk kita menjaga frontliners itu bagaimana, Cik Faiz? Ya, untuk dalam kes saya ni, dia sebagai frontliners, sama seperti frontliners yang lain. Jadi saya kena considerate lah pada saya, saya kena sabar dan menerima kenyataan bahawa tidak, isteri saya tidak akan pulang selalu sebab dia nak menjaga saya dan anak-anak juga daripada membawa virus balik, ada potential. Jadi untuk dia sendiri, saya kena sentiasa bagi sokongan moral supaya dia sentiasa positif, boost up her spirit every day, kan? Lagi-lagi macam di Maib sangat ramai. Betul. Jadi saya terasa positif supaya dia pun positif dan kami sekeluarga pun positif, dapat mengharungi
cabaran ni lah. Ya, insyaAllah. Ya. Kita harapkan kalian terus kuat dan juga terus menghadapi situasi ini dengan begitu keadaan yang tenang. Ya. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih semua. Ya. Salam Aidiladha kita ucapkan. Assalamualaikum. Sampai terima kasihlah atas pengorbanan ni semua. Ya. Encik Azam, Encik Faiz, doktor dan juga suami Encik Zainal. Selamat Raya. Encik Azam bertugas hari ini. Bertugas pagi ni. Selamat bertugas juga di kala Hari Raya Aidiladha ni. Selamat bertugas. Assalamualaikum semuanya. Ya, Hanif, bila kita tengok pengorbanan mereka ni Hanif, kita melihat macam inilah keadaannya yang kita perlu fikirkan. Ada yang curi-curi balik kampung, anda lihat kembali bagaimana pengorbanan mereka ni yang terpaksa mengorbankan saja masa, tapi function seorang ibu, function seorang ayah itu tidak boleh lagi dilakukan kerana perlu menyelamatkan negara. Betul. Ini penceritaan secara langsung yang kami bawakan di MSI.